Suli bocorkan nama calon anaknya. Andre Taulani langsung kaget pas dengar. Pelawak Soleh rupanya sudah menyiapkan nama untuk calon buah hatinya hasil pernikahan dengan Natalie Holzer. Kepada Andre Taulani, Soleh mengatakan nama yang telah dipilih untuk anaknya termasuk unik. Ada, sudah ada, jadi unik ini, kata Soleh. Memperlihatkan ke Andre Taulani catatan di ponselnya, Soleh ternyata mulai menyiapkan nama anaknya saat usia kandungan Natalie Holzer masih 5 bulan. Soleh lalu memperingatkan agar Andre Taulani tidak menyebut nama yang diberikan kepadanya. USG bulan Juni, ini gue bulan 5 sudah tulisin nama anak laki-laki, tapi lu jangan sebutin ya, kata Sule. Andre Taulani kemudian mengatakan bahwa nama anak Sule hampir sama dengan nama anaknya. Wah, kayak namanya anak gue, mirip, kata Andre Taulani. Sule tampaknya sudah memiliki firasat bahwa buah hati yang tengah dikandung Natalie Holzer berjenis kelamin laki-laki. Sebab, Sule telah menyiapkan nama tersebut sebelum mengetahui jenis kelamin anaknya. Bulan 5 itu gue sudah tulisin, gue belum tahu kalau laki-laki atau perempuan. Feeling laki-laki dan benar, kata Soleh. Diketahui, kandungan Natalie Holzer sudah berusia 7 bulan. Belum lama ini, Soleh menggelar acara syukuran 7 bulanan kehamilan Natalie Holzer.